Syasha, ini benar nggak sih yang lo bahas soal ini? Benar, itu kan langsung di update langsung di Instagram SDN. Oh, jadi nggak bohong ya? Hei, gosip aja. Kalau nggak gosip, ngomongin parkir di minimarket. Sembarangan, lo udah datang sompoi dah. Kita di sini tuh ngomongin BBM satu harga. Apaan sih BBM satu harga? Gini nih, kalau misalnya sekolah cuma sampai pintu gerbang doang, nggak sampai kelas. Makanya kalau punya HP, jangan buat main game mulu. Lihat dong Instagramnya Kementerian SDM. Ini kasih tahu nih temen lo nih. Jadi gini loh, BBM satu harga itu benar-benar satu Indonesia, semuanya harganya tuh sama. Mimpi kali ya. 2 tahun yang lalu bokap gua ke Papua, harga per liternya premium 70.000. Kalau di sini bang, gua bisa makan enak lah. Nah, sekarang semuanya sama harganya, lo mau beli di Banten, mau beli di Jogja, di Cibubur, Papua, sekarang sama. Iya, benar banget tuh. Sekarang aja harga premium per liter aja Rp6.450. Terus harga solarnya Rp5.150 tuh per liternya. Bohong kali itu, hoax. Duh, susah nih ngomong sama orang susah. Bener-bener follow, follow, follow Instagram. Gue aja follow.